semuanya hampir ke, aduh gue lupa bingung apa satu lagi, jadi pakai yang ini, Sawitri, Sanduri, Raffi, Sumitra. Tapi kalau di si akad dibedakan nggak ya TKJ dengan Rohit, Alpin, Alpin TKJ atau PGI? PJ, Witness, Yogas, Rohit, Sindu. Sindu kamu TKJ atau TGI? Sindu udah ada belum? Udah hadir belum? Ini Cindy ya, Alvin, siapa ya, Kelvin, Saras. Ini jurusannya TKJ semua, yang ini. Oke, Nadia. Si Raj, Sindu, Sindu kamu jurusannya apa? Kalau dilihat dari NIM, ya. Apa yang membedakan jurusan kalian TKC dengan yang lainnya? Saya TGI. Kodenya apa ya? 15. Apa ya? TGI 141, Bu. Apa? 4? 141. 141. 141. Mananya, Dek? Oh, 15. Ini 151 ya. Oke. Kalau TKC Bu 190, Bu. Ya, 19 itu tahun masuknya. Misalnya nih kan kalian di tahun apa? Oh, tahun 90 2000 19 ini maksudnya kan 2019 gitu kan? Itu maksudnya kalau misalnya dia jurusan TGI, Kelvin kamu jurusannya apa? TGI atau sebentar ya. Rohit, Rohit TGI atau TKJ? Apa yang Pak Roy? Si Rohit TKJ itu, Bu. Pak Roy. Ya maksudnya kodenya apa? Stanley 15, Stanley PJ, Witness, Witness, Yoga 151. Yang TGI ya, harus kita lihat itu dulu. TGI, TGI. TKJ keamanan jaringan. Ini ya ada sistem keamanan jaringan. Ini TGI. TGIA siapa di sini? Ini yang hari Kamis kan? Sistem keamanan jaringan. Kurang tahu Bu, coba aku tengok dulu Bu. Kalau kita lihat dari apa? Dari keamanan jaringan, ini ada TKJ, ada 6 TGIB. TGIB 01. TGIB 01. TGIB, TGIB 01. Nah, TGIB 01 ini di sini dia dibuat dia sistem keamanan jaringan. Besok saya tanya dulu sama Pak Roy ya. Ini kelasnya si keamanan jaringan ini ada dua kelas di TGIB. Kalian yang si kaprodinya Pak Fahmi kan TGIB? TGIB? Iya, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Ya. Pak Fahmi. Ini ada ya. TGIB dengan TKJB. Tapi di si akadnya
Yang TKJ siapa di sini? Yang TKJB ada? Kayaknya enggak ya? Ada, Bu. Stanis, Bu, ini. Oh ya, oh Stanis kamu TKJB. Iya, TKJ itu, Bu. TKJB. Siapa lagi TKJB, Dek? Karena Saya, gini, Bu. kalau DJ, Bu. DJ ya. Kandras, Wignis, Sindu. Oh, Sindu TKJ. Misalnya gini kan, Dek, kalau di sini digabung, di siakatnya ini dipisah. Ada TKJB, ada TGI. Oke, nanti saya tanya dulu sama si TGIB. TGIB, TGIB. Nanti ada pengelolaan citra. TGIB, pengelolaan citra. TGIB, 01. TGIB. Sistem keamanan jaringan. Yang TGIB, ada kalian mata kuliah sistem keamanan jaringan? Hari Kamis. Kalau misalnya nih ya, kalau di classroomnya digabung, di siakaknya ini satu-satu. Nah, ini ada TKIJ, ada TGI gitu ya. Sementara saya lihat di presensinya digabung semuanya nih, TKIJ dengan TGIB. Oke lah, besok aja saya tanya sama Pak Roy, sama Pak Fahmi ya. Nah, kita kehadiran masih seperti ini. Yang tenis, tenis berapa kalian kemarin satu kelas itu berapa orang? Kami kemarin itu, Bu, yang aktif masih 9 orang, Bu. Oh, ya, kurang lebih begitu juga dengan si kelasnya si Sawitri, Santuri. Santuri kok jadi ke kelasmu ya? Nadia, oh Sindo ya, Sindo kelasmu. Ya. Okay. Kalaupun begitu nanti kita perjelas dulu nanti sama saya tanya sama si Pak apa ya Pak Fahmi sama Pak apa tuh Pak untuk yang terakhir kan. Apalah itu aja lah karena nggak dapat ya. Kalau Stenis kan dan kawan-kawan sepertinya kita sudah pernah ketemu ya, udah kan? Sudah. Sudah di semester 2 kalau nggak salah, Bu. Ya oke, okay. Tidak apa-apa. Jadi kita tidak perlu saling memperkenalkan diri. Selanjutnya itu adalah perkuliahan tetap. Ada tugas mungkin, tapi ini kan lebih ke TKJ. Kalian kan lebih ke jaringannya. Sebenarnya ini, keamanan jaringan ini adalah harus lebih ke prakteknya ya. Karena bagaimana membuatkan tidak sampai apa tuh, dalam lingkup kecil ya. Misalnya, ada nih yang lulusan SMK, kebetulan dia juga TKJ kayak gitu kan. Yang udah paham dia. Masalah jaringan, karena kan kalau kita bicara keamanan, keamanan komputer ini lingkupnya banyak ya, besar, bisa dengan sistem yang di dalam, bisa dengan datanya, bisa juga dengan keamanan jaringan networknya, apalagi dia sudah sistem online, itu yang perlu mengantisipasi dan itulah yang perlu kita bahas dalam satu minggu, satu semester ke depannya ya. Jadi kalau kita perhatikan itu pembahasan kita di semester ini, satu semester ya. Kenapa? Sepertinya presensi. Oke, mau ditambahkan PPS-nya ya, kakaknya. Kakak, saya disini ya.
apa saja ruang lingkup modul MPS? Bisa. Berarti sesama kalian pun kelas oleh sesama kalian pun sebenarnya sudah. Oh iya, kalau di sini dilihat di RPS ini hanya masuk ke TKJ gitu ya, tapi saya tidak tahu salahnya di kenapa si apa itu TGI dimasukin ke sini gitu loh. Kalau TGI ada nanti untuk hari Kamis namanya sistem keamanan komputer juga, sistem keamanan jaringan apa keamanan komputer ya. Nah, itu dia. Jadi nanti kita pertanyakan atau Stanis coba besok ya, kalau ada besok pagi coba tanyakan sama Pak Roy ya, kejelasan enggak ya kalian karena lepas ya. Ini harus TGI-nya. Karena di TGI ini di sini ini lebih ke si jurusan yang teknik ini ya, rekayasa teknologi, rekayasa komputer jaringan ya. Jadi pasti tidak ke TGI karena TGI ada nanti mata kuliahnya di hari Kamis, sistem informasi keamanan jaringan. Jadi dia ada sistemnya. Kalau ini kan pure dia hanya membahas keamanan jaringan. Jadi yang dibahas itu apa saja yang menjadi konsep keamanan jaringan, jaringan secara umum, kemudian nanti masuk ke karena kalau kau perhatikan di laptop itu sebenarnya itu udah ada jaringan, ada network. Nah, bagaimana mengamankan data? Sebenarnya data yang diamankan supaya si data ini tidak sampai berpindah ataupun diambil ataupun dicuri oleh orang lain ya, apakah itu melalui berbagai cara, sistem jaringan dan sebagainya. Kemudian masuk nanti pembelajaran di sistem operasi ya, sistem operasi sistemnya, sistem operasi kan ada bisa dengan Windows, bisa Linux ya. Jadi kita fokusnya di sistem Windows-nya, operasi Windows-nya. Windows 10, Windows 7, Windows berapa kan gitu kan. Kemudian menerapkan pengamanan program terhadap serangan yang disebabkan. Nah, ini dia ya istilah-istilahnya dari awal sudah disebutkan. Istilah-istilah ini harus kamu pahami, apa itu malware, apa itu malicious software, apa itu VPN, kan ada tuh kalau misalnya apa ya pembahasan-pembahasan yang memang apa itu firewall, pengamanan base data, pengamanan jaringan terdistribusi. Jadi ini kurang lebih memang mirip ke sistem keamanan jaringannya ya, tapi kita fokusnya di network-nya, jaringannya ya, karena ini itu dia pembahasannya. Jadi di setiap pertemuan akan ada kurang lebih 30-40 menit itu Zoom, bisa diawali dengan pengantar, kemudian Zoom, setelah Zoom nanti ada semacam apa itu tanya, bukan tanya jawab ya, jadi di Google Classroom diharapkan partisipasi setiap mahasiswa menjawab, merespon apa yang disampaikan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, itu dia ya. Jadi ini apakah ini ditujukan untuk komputer jaringannya, teknologi rekayasa komputer jaringan atau ke TGI-nya. Walaupun ya, kemudian segala kita apa itu namanya pembahasan-pembahasan kita, silakan nanti misalnya ada pengumpulan tugas UTS, UAS masuk ke ini dia ya, kirimkan ini. Jadi tolong disimpan. Kadang kan ibu juga kadang salah ya, kadang ke Gmail jadi Gmailnya ke Yahoo gitu kan. Jadi ini khusus untuk penyimpanan atau pengiriman tugas-tugas selama kuliah satu semester. Nah, karena ini sebenarnya mengenal beberapa perangkat-perangkat ya. Jadi bagaimana kita mengetahui perangkat-perangkat untuk sistem keamanan jaringan ini, mungkin kita melalui tugas-tugas saja karena kita tidak ada melihat langsung contoh-contoh semacam kabelnya, bentuk-bentuk pengamanannya.
tepatnya, apalagi yang up to date, yang terbaru. Bahaskan. Oke, jadi nanti tadi nama-namanya udah ikut lihat ya. Kira-kira semuanya sudah tercantum di si akad atau enggak ya? Nanti kita perhatikan lagi. Sebentar ya. Ini masih di awal pertemuan supaya kita perhatikan ya. Absensi. Kita ulang lagi siapa yang kira-kira di kelas ini memang siakat ya, atau oh ya si itu kan udah nggak aktif misalnya nih ya, karena ini semester 4, 5, 6 sekarang genap ya, semester berapa ini? Semester 6 bu. 6 ya. Oke, kita lihat dulu sebentar nama mahasiswanya ya. TKJ ini berapa kelas kalian deh? TKJ B01 ini. Oh, ada dua ya, ada TKJ B01, ada TKJ B02. Oh ya, karena kemarin ibu masuk di keamanan komputer. Kita cek dulu ya. Nanti kan yang tiap masuk di absen ternyata tidak, orangnya tidak ada kan gitu kan. Jadi dari awal coba yang Alpin masih ada ya. Coba Stanis siap dari kelasmu siapa nih kira-kira yang tidak aktif lagi? Si Alpin enggak, jarang masuk lagi tuh, Bu. Tapi masih ada. Minggu kemarin, semester kemarin? Enggak, Bu. Enggak masuk lagi. Yang aktif Alpin. Itu Alpin. Oh iya, oke. Okay. Asai? Masuk, Bu. Baskaren, ada kalau ada orangnya nyahut ya, Baskaren ada? Ini nggak ada lagi? Nggak ada bu, nggak ada masuknya itu. Kelvin, ada ya? Tera, Kelvin Carlson. Nggak ingat, nggak ada, nggak ingat Kelvin. Nggak ada, kurasa itu bu. Oh, si Saras? M. Saraswanen masih ada, Bu. Ya, Radika ada ya. Radika. Radika. Ada. Kalau dalamnya silakan nyahut ya. Raffi. Raffi masih ada, Bu. Oke. Rohit ada ya. Rohit ada. Ada. Masih ada juga. Kevin ada, Raj ada, Sindu, Siwa, Rahul, Siwa Rahul Roy, kayaknya nggak ada lagi tuh bu, jarang masuk itu. Oke, Vijay ada ya? Vijay ada. Ini yang gue ini ada satu weakness ya, yang aktif ya, weakness atau weakness? Weakness yang sering masuk, Bu. Weakness. Weakness yang? Weakness atau ness? Weakness, bukan weakness, Bu. Ya, oke ya. Weakness alpha kan. Yogas. Nah, ini kan udah yogas enggak ada ya? Kayaknya enggak ada lagi tuh, Bu. Jarang masuk. Kami kemarin tuh yang sering enggak ada, Bu. Enggak ada lagi, Bu. Yoga sudah nggak ada lagi tuh. Oke. Nah ini tapi TGI-nya nggak ada di sini. Jadi untuk mata kuliah ini TGI presensinya tidak dibuatkan. Nggak tahu salahnya di mana. Siapa nih yang TGI? TGI yang Kamis ada masuk TGI atau apa salah pengabsenan? TGI hari Kamis ada masuk sama Ibu. Tapi pengolahan citra. Pengolahan citra aja, TGIB. Jadi TGIB ini kayak bukan kalian ya, sistem keamanan jaringan. Ini kan hari Kamis juga. Coba, ini harus kita lihat isinya. Nggak bisa, harus diisi dulu. Nggak bisa langsung. Jadi
Jadi di sini kalau diperhatikan kalian itu tidak ada itunya. Oke lah. Ya, jadi itu tadi ya supaya tidak bolak-balik membahas itu nanti apa itu namanya? Oh, ini yang tadi ya. Kamar jaring dan misil yang tadi. Oke, kita kembali, kita stop share, ada beberapa waktu lagi. Jadi begitu pembahasan kita pengertian tadi ya. Oke. Jadi tadi beberapa sistem keamanan jaringan. Jadi kalau kamu perhatikan tadi ada keamanan jaringan, ada sistem keamanan jaringan, apalagi ada keamanan komputer, ada yang khusus ke sistem informasinya. Sistem keamanan jaringan mencegah mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Yang paling aman adalah apa? Apakah menggunakan apa namanya antivirus termasuk juga bisa pengamanan jaringan, langkah pencegahan membantu menghentikan penyusup atau yang bisa mengambil data-data yang melalui jaringannya. Tujuannya mengantisipasi risiko jaringan komputer yang fisiknya ya, logik langsung ataupun tidak langsung. Kira-kira apakah pernah kamu menemukan kasus jaringan kamu mengalami gangguan? Kalau misalnya pribadi jarang kayaknya ya ke jaringan, tapi kalau misalnya sudah apa itu namanya? Mungkin sudah berbentuk jaringan kan database itu kan ada jaringannya ya. Jadi kalau kamu perhatikan SQL server kan gitu kan, itu kan database-nya sudah berbasiskan jaringan. Nah, ini yang lebih kita perlu hati-hati ya. Tidak ada jaringan yang aman ya, itu contohnya. Jadi misalnya supaya lebih aman kemana-mana kamu bawa apa itu namanya? Jaringan apa itu namanya? Apakah bisa melalui WiFi, melalui apa lagi ya yang bisa melakukan kejahatan ataupun merusak jaringanmu atau mengganggu ya. Jadi ada di sini dua elemennya, bisa dari temboknya ataupun rencana pengamanan. Ini biasanya lebih ke apa namanya networknya besar ataupun perusahaan-perusahaan besar. Contoh misalnya bank ya, sistem perbankan, sistem misalnya apa itu namanya untuk medical ataupun data pasien di perusahaan di rumah sakit. Nah, ada beberapa yang memang mereka ini perlu suatu apa ya, suatu pengamanan yang harus ketat, pengamanan yang harus memang di mungkin membutuhkan biaya juga ya, biaya yang sangat besar apabila mau membangun sistem keamanan yang memang benar-benar data itu tidak bisa dicuri. Tapi kalau kamu perhatikan terakhir ini kan ada tuh BPJS, kebocoran data, contoh ya. Kemudian ada apa lagi ya kemarin? BPJS, apa Bank Indonesia ya? Jadi ada beberapa, misalnya data pemilu, gitu-gitu ya. Nah, di situ kenapa bisa? Itu lebih ke jaringannya ya. Jadi bisa bentuk disadap atau bisa melalui IP address yang tadi ya, bagi yang sudah ahli. Mereka tidak mencari copy paste lagi, bukan ya. Jadi ada semacam key ataupun ada dengan mengidentifikasi IP. Jadi pas ini nih ketika misalnya mau pemilihan umum ataupun pemilihan presiden atau pemerintahan, ini biasanya benar-benar diperhatikan sistemnya. Apakah ada kemampuan ataupun ilmu ataupun kenapa bisa orang sampai melakukan termasuk kejahatan lah ya, sebenarnya itu tidak awalnya bukan kejahatan ya, mereka mengetahui kelemahan dari sebuah sistem. Jadi katakan sistem ini kan dibuatkan oleh manusia, jadi setiap yang dirancang tadi tentunya ada yang bisa langsung menghandle, jadi sudah dipertimbangkan kira-kira nih kelemahan sistem yang dibuat ini di sini gitu kan. Jadi sudah ada tim yang memang memaintenance supaya tidak terjadi kebocoran. Contoh seperti kemarin itu adalah apa namanya BPJS, karena ada melalui
data-data yang tadi, ya, pencurian data ataupun menyadap atau mengambil data ini bisa diperjualbelikan, ya, diperjualbelikan untuk kepentingan-kepentingan yang memang membutuhkan. Jadi itu bisa dijual sekian. Nah, itu dia, ya. Bagaimana mereka bisa melakukan kejahatan tadi? Ya, itu tadi awalnya mereka memahami sistemnya. Setelah dipahami sistemnya, cara kerjanya, kemudian diketahuilah apa menjadi kelemahan dari si komputernya atau sistemnya. Dari kelemahan inilah mulai, ya, dicari. Itu kalau kamu pernah membaca, ada orang Indonesia masih bocah, masih ngeblapa, dia bisa mengetahui, ya, apa yang menjadi isi email NASA misalnya, ya, ada tuh kamu pernah baca. Jadi dia berkompeten, dia memiliki keahlian. Apakah kamu belajar? Tidak, saya hanya mempelajari. Tadinya dia tertarik, ya, tertarik tentang apa tadi jaringan, ya. Dia pelajari-pelajari itu, ya. Jadi kalau kamu pernah baca, ya, itu dia. Jadi ada itu tadi, ya. Dia memperhatikan apa kelebihan, kemudian apa yang menjadi kekurangan. Dari kekurangan inilah dilakukan itu tadi, dicoba-dicoba, trennya, oh ya, oke, ini bisa dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan dalam arti diperjualbelikan. Nah, itu kan sudah menjadi sebuah kerugian. Jadi itu tadi bisa dihandle menjadi lebih baik, bisa juga disalahgunakan untuk itu tadi, ya, menjual data, ya. Apa manfaat keamanan jaringan itu tadi, ya? Jadi misalnya bank, ya, mereka itu kan memiliki data-data si apa itu namanya customernya, pelanggannya. Jadi bagaimana si bank ini supaya si pelanggan ini aman, ya, jadi tidak keteter atau tidak ketahuan berapa nominal tabungannya, di mana alamatnya, berapa dia per bulan nyetor atau ngambil, nah, seperti itu, ya. Jadi ada privilege-nya, ada kerahasiaan yang apa, Stains? Apa, Stanis? Nggak ada, Bu. Sangat mencet, Bu. Oke, okay, oke. Okay. Ya, jadi itu dia, ya. Jadi itu beberapa menghemat uang, ya. Nah, kalau perhatikan pengertian aspek keamanan jaringan. Jadi beberapa, ada nanti keamanan data, keamanan informasi, keamanan komputer, kejaringan, semuanya itu ada mengandung beberapa aspek, yaitu confidentiality, pencegahan yang tidak berkepentingan, ya. Jadi ada itu tadi, setiap sistem itu memang sudah diatur bagaimana supaya tidak terjadi kebocoran data atau penyadapan data atau pengambilan data secara rahasia, ya, sengaja. Nah, itu sudah, jadi sudah dibuatkan. Oke, kita contoh nih, kita membuatkan sebuah sistem aplikasi. Nah, di aplikasi ini harus kita yakinkan data-data di aplikasi ini tidak sampai bisa diambil orang, disadap, di copy ataupun diperjualbelikan. Itu namanya confidentiality. Pencegahannya sudah diatur, sudah dibuatkan di sistemnya. Integrity, pencegahan yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Nah, itu tadi, ya. Jadi ada beberapa pihak yang paham dengan sistem jaringan tadi, keamanan jaringan tadi, keamanan informasi data tadi, yang bisa menggunakannya untuk diperjualbelikan. Jadi siapa yang tidak berkepentingan, ada itu, ya. Jadi kalau misalnya data ini si perusahaan sudah membuat, oke, data A siapa saja yang bisa melakukan apa namanya, membuka ataupun melakukan, bisa melihat data pelanggan. Nah, itu mereka sudah memiliki, ada aturannya, dibuatkan wewenangnya siapa aja yang bisa, ya. Misalnya ini ada email kantor, email perusahaan. Jadi kan email perusahaan itu kan mengatasnamakan ID ataupun akunnya si perusahaan. Jadi siapa yang bisa melihat keluar masuknya email. Jadi mereka sih sudah dibuatkan integrity. Jadi kalau misalnya kamu tidak diberikan kesempatan atau wewenang untuk membuka email itu, jangankan email perusahaan, email orang lain pun kamu tidak boleh mencoba-coba untuk membukanya. Mungkin kalau kita orang Indonesia kan kurang memanfaatkan email, ya, sebagai komunikasi. Kalau orang luar kan misalnya bangun pagi cek email, kan gitu kan, mau apa cek email. Kalau kita kan kurang, ya, apalagi sudah ada dengan apa itu, WhatsApp sekarang kan orang sudah tidak lebih apa fleksibelnya di WA, ya, atau WhatsApp-nya, ya. Nah, kalau, nah, itu tidak dia. Jadi kamu pun tidak boleh dengan sesukanya mengambil data ataupun masuk ke email orang lain, ya. Itu dia. Availability, ya, pencegahan dengan
waiting room. Tadi ya, dari mana tadi? Yang tidak berhak itu tadi ya. Jadi siapa saja yang memiliki legitimasi, biasanya perusahaan tadi sudah membuatkan ya, siapa saja yang berkenan ataupun ada sistemnya, ada SOP-nya bagaimana. Oh, itu tadi karena data itu semacam apa ya? Kalau saya disimpan di brankas gitu ya. Jadi bagaimana data ini supaya tidak sampai rahasia, iya sangat rahasia, bukan karena memang ada yang mau ditutupin, bukan, tapi karena sudah menyangkut personality ya, contoh tadi data medis, data apa itu pelanggan, nah, karena sudah menyangkut ke individu ya, jadi harus lebih, ada orang yang tidak mau datanya tidak jangan tersebar, ada seperti itu ya, jadi si perusahaan harus melakukan perlindungan terhadap si konsumennya, caranya dengan bagaimana itu tadi ya, sistemnya dibalikan kunci arti yang membutuhkan dana besar ya, apalagi sekarang ada cloud ya, semakin canggih teknologi yang diterapkan perusahaan atau sistem, mereka harus rela, harus bisa menyediakan nominal untuk pengamanan datanya. Ya, contohnya kemarin dengan kejadian yang BPJS ya, jadi ketika ada tersebar dana bocor, data bocor, yang diserang siapa? Nah, itu dia langsung ke pimpinannya. Kenapa? Karena dialah yang bertanggung jawab. Jadi ada legitimasi. Jadi tidak semua orang yang bisa apa itu tadi ya, mendownload, membuka ataupun melihat data-data yang memang tidak untuk umum ya. Non-repudiation ya, menjaga seseorang tidak dapat menyangkal melakukan sebuah transaksi dengan electronic commerce ya, itu tadi, ini lagi ada sekarangnya macam-macam ya, kejahatan yang bisa dilakukan yang tadinya sebenarnya tidak bermaksud membuat kejahatan, dia mencoba, dia memahami, kemudian dia melakukan, oh ya oke, ternyata ini bisa menghasilkan uang. Nah, terakhirnya bagaimana? Dia mau mendapatkan uang yang memang berlipat-lipat, namun larinya kemana? Ke kejahatan. Jadi itu dianggap, apabila kamu misalnya mengcopy paste, jangan kan mencuri data ya, mengcopy paste omongan orang lain pun, itu sebenarnya sudah kena undang-undang, FDA ya, tidak bisa menggunakan apa ya sembarangan, apalagi itu sudah ada yang memiliki data tersebut, tidak boleh ya. Jadi authentication menginformasikan bahwa seseorang adalah autentik atau asli. Nah, ini authentication ini, misalnya nih, kamu nih, ini udah berapa menit lagi ya, karena kan udah lama kita ya. Jadi misalnya nih, kamu punya email ya, jadi kamu authentication-nya apakah melalui email, apakah melalui handphone, jadi ketika ada orang yang mencoba-coba mau membuka isi WhatsApp, WhatsApp sekarang apa ya, authentication-nya, paling hanya minta kode ya, jadi ada kode, key-nya berapa. Jadi tapi kalau email bisa. Jadi kamu di-tautkan, ada yang masuk bisa nanti ada panggilan ke SMS ataupun ke handphone ya. Itu namanya authentication. Jadi nanti setelah si Google merasa ada yang mencoba masuk ke email kamu atau membuka Google kamu, si Google akan memberikan kabar ke kita sesuai kamu membuatnya authentication-nya menggunakan apa, apakah melalui handphone, semacam apa ya, pemberitahuan ya, notifikasi kan ke kamu, apa, oh ya ada nih mau masuk ke Google, Gmail kamu, kodenya sekian, tempatnya di sini, alamatnya di sekian, jam sekian misalnya, kalau apakah itu kamu, nanti si Google-nya bertanya, kalau kamu katakan ya, dia akan melanjutkan, apabila tidak ada respon, berarti ada orang lain gitu ya. Access control, sebuah metode mentransmisikan sinyal yang dimiliki node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik hak akses. Tadi ya, jadi kenapa di jaringan itu, contoh ya, misalnya nih kamu mau transaksi ke bank, oke, CS-nya bilang, aduh tidak bisa, kenapa, ada gangguan jaringan, nah itu dia ya. Jadi ada hak akses ya, saya tidak, ada beberapa itu tadi data yang bisa melihat ya, misalnya kamu nih tim apa ya, oh ya saya mau melihat berapa dana si A, nggak boleh ya, karena ada hak akses untuk itu ya, baik pun itu si pemimpin pimpinan si bank perusahaan itu
tidak bisa dengan semena-menanya. Oke, saya mau melihat berapa nominal apa tuh simpanan si A, nggak boleh ya, namanya akses kontrol. Ada node-node yang terhubung dengan tanpa terjadi ya, aksesnya ada ya. Accountability, pembatasan akses, itu tadi ada proses akses kontrol yang memastikan bahwa memang ada sebuah sistem yang memang yang berwenang itu memang punya apa ya, punya persetujuan ya dengan izin gitu dia ya. Ancaman keamanan jaringan, itu dia interception yang mempunyai wewenang berhasil mendapatkan hak akses informasi ya. Nah, ini dia yang sangat apa ya, dia tidak mempunyai wewenang tapi dia bisa ya. Interruption, penyerang telah dapat menguasai sistem tapi tidak keseluruhan, admin asli asli masih tidak bisa login ya. Jadi sudah menyusup namanya nih ya, interruption. Fabrication, penyerang menyisip objek palsu ke dalam sistem target. Nah, ada dia ya. Jadi ada dia menggunakan semacam apa ya, bisa disebut topeng atau ada apa ya, dia objek palsu ya. Dia seakan-akan masuk, dia seakan-akan dia bisa gitu loh. Sebenarnya dia udah palsu ya, udah fake ya. Itu dia. Modification, penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Ini yang payah ya, susah.